satu dari sekian banyak puisi Pak Sapardi yang mungkin paling banyak dikenal orang ya. Satu dari dua, tapi yang satu ini yang paling banyak mengalami alih wahana. Jadi dia sempat mulanya puisi, kemudian jadi lagu, kemudian jadi komik, kemudian jadi graphic novel, kemudian jadi buku berwarna, mewarnai, lalu menjadi novel, kemudian jadi film. Ini ya. Bulan Juli dirahasiakan yang rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Thank you.